guys, welcome back to Biceng Ceng Gaming guys. Di video kali ini kita akan membahas hero Hayabusa di rusuh di early game. Kita buktikan boy, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke in game-nya. Let's go! Oke guys, kita udah ada di grafiknya. Kita akan langsung mempick hero Hayabusa-nya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke dalam in game-nya. Let's go! Waduh boy, ini musuhnya niat sekali boy. Kita mempick hero Hayabusa. Banyak sekali counter Hayabusa, stun-stunner. Yaitu ada Hylos, Chou, Chouhead. Kemudian Yas juga bisa meng-counter Hayabusa. Sepertinya musuh akan menggunakan meta Hyper Carry Cloud ya, Bung. Di sini saya memperkirakan akan rusuh buff Hayabusanya, dirusuh buff Hayabusanya oleh beberapa faktor-faktor yang kuat di early game ya, seperti Chou dan Chouhead. Oke guys, kita udah ada di dalam in game-nya. Kita langsung membeli item jungle level 1 yaitu Hunter Knife ya. Kita langsung mengambil mid lane-nya. Seperti biasa kita langsung ke mid lane-nya. Ya, kita bermain Hayabusa jangan langsung maju-maju ya. Kita maju berbarengan dengan minion. Nah, di sini Hayabusa ditemani oleh Valir ya. Dalam solo rank ini sepertinya match-nya akan sulit ya. Karena musuh mempunyai hero yang bisa rusuh pada early game. Wah, sialan, dirusuh. Oh, shit. Fuck, Chouhead. Oh, shit. Kampret, Chouhead, Chou. Oke. Kita nggak dapat buff ya. Sialan, sialan. 5 hero sekaligus rusuh buff Hayabusa. Sialan, sialan, sialan. Oke, Chouhead, Chou-nya ini. Chouhead-nya melempar gue tadi ya, akan saya balas dan Chouhead-nya. Wah, ini ditekan sangat sangat ditekan sekali bung di early game-nya, karena mereka tahu Hayabusa di saat late game seperti apa. Nice, nice. Ah, oke okay guys, balik. Ah, kita akan mencuri buff musuhnya. Oh shit, stun. Wah, wah, kumpul wah. Ah, sialan, kita nggak dapat buff mati. Kita nggak dapat buff mati 2 kali di early game. Waduh, sialan, sialan, sialan. Oke guys, kita serius dulu ya guys. Kita udah kebantai 2 kali, mati 2 kali, berbahaya ini. Kita langsung jadiin Raptor Masyid ya, untuk fast farming. Ya, di sini sepertinya ketinggalan jauh ya. Karena midliner, saya midliner diusuh sekali oleh 5 hero sekaligus. Wah, ini saya menaman aja ya. Saya mau ulti nggak berani karena dia stunner dari Hylos. Combo dengan Yas, bila saya di stunner, kemudian Yasnya ngulti, saya otomatis mati ya. Ya, di sini saya menggunakan bayangan shuriken. Oh shit, saya bisa menghindari stunnya dari Hylos. Meskipun kita di stun oleh Hylosnya, kita kembali lagi ke dalam turret, masih aman. Ya, di sini saya akan mengincar Yas dan memancing ulti Yas. Oh shit, untung. Ya, kita memancing ulti Yas ya. Ya sudah ulti, kita pancing ultinya. Oke, ya sudah tidak ada ulti. Saya nggak akan berani maju kan, nggak ada ulti. Request kumpul, takut dirusuh woy. Nah, okay, sabar, kita farming dulu. Kita belum dapat buff di awal game, awal tadi. Oh shit man, oh shit, kita dilempar. Sialan, oke, Chouhead. Gue lock dulu Chouhead. 2 kali kita dilempar oleh Chouhead, gak dapat buff. Oke. Ah, sialan. Chouhead-nya. Kita udah mati 3 kali, guys.
Oh shit. Nah di sini ada bar besar. Scarab, MM dan Nihilusnya. Ayo, sandung kiru. Papus kau. Oke, kita dapat kill lagi ya, boy. Kita menggunakan spell bawang dia hunter, kita akan mendapatkan tambahan duit bila mengekill. Oke, okay, kita main santai, dan nice. Oke, okay. Kita main sabar ya. Ada buff, Oh, tidak, sudah diambil. Kayak busa tanpa buff sama sekali nih. Dua kali dirusuh nggak dapat buff. Sialan, Sabar, kita jangan memainkan banyak surikan karena kita nggak dapat buff. Energi kita cepat berkurang. Ya, kita objektif dulu ya. Push turret, Kita push turret. Wah, nah. Udah pancing ultinya Cloudy. Kita farming-farming aja dulu. Lihat, boy. Ini baru 4 stacknya jungle level. Baru stack level. Dapat 4 stack saja, boy. Kita harus mencari stack jungle-nya biar kita cepat jungle dan menambahkan sakit item jungle Raptor Mashed ya. Di sini kita klik-klik minion dulu dan menggunakan ulti. Biar apa? Biar cepat kita mau nge-push dan musuhnya akan bingung mau ingin ganking atau defend ke turret ya. Di sini saya menggunakan bayangan balik lagi dan last hit ke tower karena last hit ke tower itu menambahkan duit juga ya. Dan di sini kita main aman. Ya, ini buff ketiga. Apakah kita akan dirusuh lagi? Kita belum dapat dua sama sekali, boy. Bobek gue tolong sialan ya, sosokan pro player dia. Rusuh buff gue dua kali. Nah, nice, kita dapat buff. Ya, Hayabusa dapat buff auto sikat semua, boy. Bila kita nggak dapat buff, kita mainin bayangan sangat susah ya. Nah, di sini saya melihat ada war di turtle, saya nggak peduli. Di sini saya fokus ke push turret. Objektif, santai, Oh, ramai sekali. Oh, shit, kaget gue. Awas, nice, Awas, kita pancing aja ultinya. Pada war di mid kan. Kita pindah ke lane atas aja ya. Kita mode nge-push dulu ya. Agar, oh shit, ada cow. Kita cicil-cicil dulu dengan skill satunya ya, skill satu. Oh, cow berani maju. Cow dan cowet sangat-sangat merepotkan di ini game. Awas kau. Sini kau cow, cowhead. Nice, Kita coba nge-push di lane atasnya. Farming dulu. Stacknya kita baru 9. Nice, kita stack 10. 11. Masuk sendung hero. Ya, saya lakukan sendung hero agar apa? Agar minion bisa nge-push dan kita bisa clear di mid lane-nya ya. Nah, di sini kita udah jadi endless battle. Kita berani untuk masuk ya. Tapi pada saat biasanya keluar ulti kita jangan memaksakan balik karena dia nggak akan mati. Kita tunggu ultinya kelar baru kita masuk ya. Dan kita kebantai santai boy. Kayak busa ini hero late game ya. Endless battle sudah di tangan. Cuma babat boy, Ah, sialan disama kill. Nice. Ah, wah, ayo sini kau deh. Mampus kau deh. Sini cow kau. Mampus kau cow. Wah, paus kau. Double kill. Mampus kau cow. Dua kali dirusuh. Buffnya. Wah, buffnya udah hilang. Santai. Kita push dulu. Dua kali dirusuh cow. Head cow. Sama cownya. Sialan sekali ya. Kita ambil buff dulu. Valirnya. Mampus sok barbar. Dia mau ekspresikan ekspresinya ya karena midliner saya ditemani oleh Valir dirusuh habis-habisan ya oleh 5 hero tanpa buff dua kali berturut-turut ya. Akhirnya late game kita balas boy. Saya bisa hero late game. Endless battle sudah di tangan, siapapun yang maju akan bantai ya. Oh shit, kita pancing ya. Nice, kita pancing ultinya ya. Santai dulu. Kita masuk war dengan cara membokong ya. Ini saya lewat belakang. Usahakan lihat belakang ya. Kita lock hero-hero ornya. Oh shit. Wah, rame ternyata ada cowet ulti. Oh, kita main bayangan. Wah, depan ada cowet langsung ulti. Wah,
Bantu woi. Wah, sialan. 5 hero, boy. Saya enggak tahu, udah saya gocek, ternyata depannya ada cow. Mampus kau, cow. Nice, nice. Ayo bantai, 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 boy. Bantai, boy. Bantai, boy. Bunuh cowetnya, bunuh cowetnya. Nice, nice. Pusing, boy. Sabar, sabar, sabar. Kita sudah gocek tadi ya. Ternyata depannya sudah ada, masih ada cow. Terkena ulti dari Cloudy. Kemudian ulti dari Hylos dan Jawhead. Kita sudah bisa lolos. Ternyata di depannya masih ada cow, sialan ya. Kita udah hidup kembali ya. Wah, nice, sudah dapat Lord. Heptasis kita udah jadi. Wah, ini Hayabusa udah sakit sekali nih. Heptasis dan Endless Battle sudah jadi. Apapun defense musuhnya akan kita bantai sini, Sakco. Ya, di sini ada Yas ya. Hero Yas jangan kita lawan bila dia ulti. Kita pancing aja dengan skill 2 biar mentinya keluar. Nah, ini kan ada ulti, langsung saja. Nice. Mampus, Cok. Cok sini, Cok. Bocornya ki gue enggak kerasa, boy. Noh. Mampus, boy. Oh, shit, 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 hilosnya. Sampai hilosnya. Nice, 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 boy, nice, boy, nice, boy. Push, boy, push, boy. Wipe off, wipe off. Tinggal cowetnya, wipe out. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, boy, boy. Tinggal cowetnya, boy. Dan. Ayo, boy. Turut, turut, boy. Turut, boy. Nice. Oh, mampus kau, cowet, cow. So barbar sekali. Wah, nih, boy. Cowetnya, cow, sama cowet dan cownya sangat, sangat merepotkan sekali ya, boy. Oh, kita lihat apakah kita dapat bronze. Oh, sangat sulit, boy. Match yang sangat sulit sekali ya, boy. Nah, kita mendapatkan gold untung ya. Mampus kau, cow head. Lihat, kita balas di late game. Cownya dapat bronze dan cownya dapat bronze juga. Kita beri like dulu ya, biar mereka semangat. Oke, okay, boy, enjoy dalam videonya. Next video kita akan melanjutkan hero-hero Hayabusa lagi ya. Bye-bye.